istriku punya prinsip hidup yang dititipin sama Allah sekarang pasti akan diambil lagi, ya kan? Caranya aja mau kembali dengan baik-baik, kita sedekahkan, ya kan, kita pakai jalan yang baik ya. Seorang mualaf menjual hampir seluruh hartanya untuk membantu menangani dampak pandemi wabah virus corona atau COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Dia adalah Steven Indra Wibowo, pendiri sekaligus ketua Mualaf Center Indonesia. Bagi Ko Steven, sapaan akrabnya, harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang namanya titipan pasti akan kembali. Maka hanya ada dua, kembali dalam keadaan dipaksa karena suatu musibah dan sebagainya, atau mengembalikannya dalam bentuk sedekah. Saya memilih mengembalikannya ini dengan cara yang baik. Ini harta pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma ingin mengembalikannya. Momennya sekarang lagi bagus. Ya sudah, aku balikin saja, karena cepat atau lambat itu akan kembali dan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pertanggungjawabannya, ujar Ko Steven. Ko Steven pun menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memperingatkan orang-orang bahwa ada dua hal yang tidak disukai anak Adam. Pertama, kematian. Padahal ini lebih baik daripada fitnah. Kedua adalah kepakiran atau kemiskinan. Padahal dengan sedikitnya harta maka sedikit pula yang dihisab pada hari akhir nanti. Aku berpatokan pada hal itu saja. Ya sudahlah, ini balikin saja. Dulu waktu saya mualaf juga dibikin miskin kok. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bikin saya seperti sampai kemarin. Tidak akan sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikanku ke posisi yang kemarin. Yang penting kan tauhidnya kita. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupin itu semua, katanya. Ko Steven telah menjual 2 rumah, 7 mobil, 3 motor gede alias moge miliknya. Harta yang tersisa kini tinggal 1 rumah di Salatiga yang masih menunggu pemilik barunya. Sisa 1 rumah ini yang lagi ditawarin dan 1 motor Beat yang saya pakai, katanya. Selama 2 bulan belakangan, Ko Steven tinggal di Yogyakarta di sebuah rumah kontrakan bersama tim yang terdiri dari 11 orang. Ini loh, kalau aku sama istriku punya prinsip hidup yang dititipin sama Allah sekarang pasti akan diambil lagi, ya kan? Caranya aja mau kembali dengan baik-baik, kita sedekahkan, ya kan, kita pakai jalan yang baik, ya kan? Atau harta kita jajanin ke sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa ya? Atau mungkin karena kita nggak pernah sedekah, nggak pernah apa segala macam, dia kan sombong segala macam, Allah ambil itu dengan paksa. Ya kan, dikasih bencana ke dia, dia ambil secara paksa. Sedangkan istrinya berada di Bandung, Jawa Barat, tinggal bersama orang tuanya. Istri saya numpang di rumah mertuaku. Aku di Yogyakarta sudah dari Februari. Jadi memang sudah prepare, bersiap, ucapnya.